kita berangkat. Nah, ini kawan-kawan satu daerah ini. Ini juga daerah saya ini. Halo Wong Karangsari. Halo brother. Wong Karangsari ya. Karangsari kan, sampean Karangsari. Ini juga Karangsari kabeh ya. Tegal negara. Nah, iya. Balane Bang Ramon jare ya. Taunya halus ya. Muat 80 orang. Luar biasa. Bismillah kita berangkat. Duh. Sampai ya kawan-kawan ya. Ini adalah spot Ryan. Nah, gubuknya aja tenggelam. Ayo, jangan saling mendahului, jangan berebut. Spotnya kayak nenggene kayak kayak nenggene. Kumpul gue sih kok helm curug kenapa ya? Sesek tuh kalau iya ngawas. Mancing ya dong mangkat senang pisan bunga. Balik aja sedih. Iya, balik aja ada sedih. Balik aja sedih. Mangkatan memang kayak gitu senang ya. Spot Ryan, spot terdekat dari Cacapan, spot Ryan ya. Kita nanti nyobok ya, teman-teman ya. Oke. Iya. Oh, biasa kegunaan karena ular. Ular, guys. Woi. Delat-delat om. Delat-delat om. Selamat berjuang kawan-kawan. Ingat keluarga menunggu di rumah. Slow, 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 slow. Mantap. Kita nyopok lagi ya kawan-kawan. Nyopoknya di sana. Basah-basahan. Tuh, pelampungnya juga sudah ditancapkan ya. Tuh kan. Mudah-mudahan ikannya banyak ya. Kita istirahat dulu, ngopi-ngopi dulu ya. Mantap. Kita nyobok lagi ya brother. Woy. Kita sudah dapat ikan ternyata. Dalam. Kita sudah dapat ikan. Sudah dapat 5. Ini pindah spot tapi spotnya di sana agak maju tapi kurang memuaskan ya. Nah, di sana teman kita juga sudah strike. Dapat berapa, Bang? 10 babon ya. Luar biasa. Mantap. Nah. Ini masih pakai umpan lumut ya. Lumut andalan. Iya, mantap. Gas. Top, parko top. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan. Sana kawan. Masih pakai kail nomor 3. Pelampung agak digedein sedikit. Dicoba. Tarik shot. Sahdu. Tuh kan. Tuh. Digoyang. Pelampung digoyang. Bersabar. Mancing itu penuh kesabaran. Spotnya sangat top ya. Top marko top. Nah, kita udah dapat. Nih, kasih lihat dulu ya. Nih. Tuh. Dapat 5. Ikan Cacaban ini beda dengan ikan Pekalongan. Bukan hoax ya. 5 ekor lumayan. Nanti sore pasti penuh. Mantap. Sing penting semangat. Yo. Thank you.
lampunya. Lampunya berdiri ya. Kita pakai pelampung tower. Hop. Lampungnya berdiri. Wah, ya. Wih. Ternyata insiden. Ini insiden ini kalau kayak gini nih. Berapa ini urusan? Wih, ngarek itu ikan segede gede orangnya itu. Insiden ini nyangkut ini kawan. Aduh, biarkan dulu. Kita ada insiden. Oh, nyamuknya di sini. Ini kalau pakai PE ini kayak gini ya susah ya. Kalau pakai PE itu kadang nyamuk sendiri. Tapi kalau jaminan anti apa ya? Anti mocel, anti putus, itu udah pasti. Oke, kita coba lempar lagi. Ah, asik. Pelampung, pelampung, pelampung. Aduh, cuaca sangat bagus ya. Cuaca sangat bagus. Sayang tripodnya nggak terbawa ya teman-teman ya. Tripod kita nggak terbawa. Wah, urang guys, ternyata urang gas. Haha, mantap. Kita pakai KL3 ya. Nomornya nomor 4. Ini lumutnya kebanyakan. Jus. Sat. Iya. Sahdu. Nah, sudah di sana. Ayo. Jangan nyangkut lagi. Tutup lampu. Sabar. Oh, itu dia strike. Tuh, sudah punya strike. Bibin kecil. Mana suaranya? Bibin. Dipit bibin. Nih punya kita. Punya kita juga sudah masuk. Apa ya? Coba lagi. Sat. Iya, yang penting tul-tul. Mancing itu apa ya? Yang penting pelampung, kawan. Oke.
kalau pelampung sudah dibawa si ikan, baik besar maupun kecil itu, jantung berdebar-debar benar. Yang penting kita udah dapat bukti bahwa cacapan tidak hoak ya. Cacapan memang ada ikannya lagi rame. Yuk datang dan buktikan sendiri. Ya, mainan pelampung ya teman-teman ya. Tentunya yang hobi dengan mancing. Kali ini kita nyobok ya. Nyobok di dalam air tuh. Nyobok-nyobokan. Itu dia. Itu dia pelampung. Ayah. Iya, sikat asem. Kalau pelampungnya kayak gitu ya kawan. Aduh, jantung ini rasanya berdebar-debar bener. Ya itulah namanya memancing ya. Kalau pelampung kita udah dibawa si ikan, entah itu ikan besar atau kecil, bodo amat. Yang penting pelampungnya tulep. Perhatikan pelampungnya mana. Ya. Ayolah, ini disaksikan di seluruh dunia nyata dan dunia gaib. Makanya, ayo ikan, ayo iya masuk lagi. Jangan malu-malu ah. Ini biasanya kalau kayak gini tuh ikan kecil. Ya, coba bersabar lah. Kita coba bersabar-sabar dulu. Hampir yang makan itu yang kecil-kecil. Narik terus, bener-bener. Babon. Dapatnya bibin bukan babon ya. Karena hampir kayaknya hampir merata wilayah sini belum ada yang dapat babon. Mungkin saya nanti ya. Kalau bicara masalah spot-spotnya ya, sayangnya luar biasa. Aduh, saat ini jam 9.54 ya. Tuh, 9.54. Baru dapat 5. Tapi ya lumayan lah daripada zonk ya. Ini teman-teman. Ikan ini ya. Bukan kecebong ini, tapi ini ikan. Ini kita rilis aja ya, kasihan. Biar apa ya? Sabar. Biar ini bisa ngundang yang lain ya. Kita rilis aja yang kecil. Nah, nih, yuk panggil mbah-mbahmu ya. Si mbahmu dipanggil, wah panggil sana. Wah, dipanggil. Kita rilis aja biar si mbahnya itu dipanggil-panggil sama si itu cucunya. Woi. Jos. Ya. Top. Siapa tahu dia mau manggil si mbahnya yang bandot-bandot ya. Terus wilayah sini tuh banyak ularnya, teman-teman. Banyak ternyata. Tadi juga sempat nemu ular. Pokoknya mancing selalu waspada ya. Siap. Ayo itu. Dibawa lari. Gak jadi dibawa lari, teman. Jadi dibawa lari ya, tadi udah diangkat. Perahunya lewat terus, bikin ombak.
Ini belum fix sempurna ya, karena kayaknya terlalu dalam ini. Biasanya sasaban itu banyak yang jualan. Nah, itu. Jualan-jualan kopi, jualan-jualan ini ya, keliling hari. Ini kan hari Sabtu ya teman-teman ya. Cuma belum ada yang datang jualan ya. Padahal udah jam 11. Ayo masukin, aduh. Ah. Ya. Ikannya di belakang, teman-teman. Oh. Di belakang ikan gabus ya. Cupak, cupak, cupak. Iya. Alah. Iwa opole, iwa le. Apa harus dikasih yang besar-besar dulu ya ini ya? Oh, ya. Yeah. Ulululu. Oh, iya ini. Yeah. Ikannya mau lepas. Ah, ikan yang udah ditangkap mau dibawa ke Gunung Selamat malah mau lepas gara-gara ininya lepas. Tapi terselamatkan masih ya. Ini digoyang-goyang. Sikat. Aduh, belum. Yo, mulai rame. Yuk. Kecil aja. Jus, dapatnya gede. Ayo digoyang-goyang. Uyek. Yang penting pelampung, pelampungnya yang penting masuk. Nah, kita tak punya tambahan kawan lagi teman. Sana itu dapat babon, berapa coba diangkat dulu babonnya? Bentar. Nanti. Idih, urung katon. Ajib, babon tok, luar biasa. Tuh punya kita. Alah, habis. Terlambat. Ah. Terlalu banyak yang kecil-kecil sini, teman. Tadi yang dapat babon itu spot sebelah sana ya. Yang riutnya banyak, cuman resikonya kailnya habis.
durasi ikannya kecil semua, teman-teman. Ampun. Nanti kita cari spot yang itu aja ya. Yang riutan mungkin ikannya babon-babonnya naik. Ikannya kecil semua. Rumputnya masih segar sekali. Perahunya, ya Allah. Lampung semanjinge kok lega ya. Tuh. Goyang bang. Kita nyari spot lagi ya. Kita nyari spot ke sana mungkin ya. Sana yang ikannya besar-besar. Oh, itu dia. Enggak jadi. Wah. Sini kayaknya gudangnya ikan kecil nih. Payah ini, parah ini. Jos, aduh. Lampungnya cuman buat mainan. Iya, nawaitunya pemancing itu kalau lihat lampung ya seneng. Tapi kalau nggak ada hasilnya ya pada sama aja. Yang dicari kan biasanya pemancing itu kan pelampung kan, tulup. Cuman kalau hasilnya zonk, ikannya kecil ya males. Iya, kalau belum dapat sinyal sih ya apapun itu judulnya pelampungnya masuk. Ternyata kalau udah dapet sinyal pelampungnya masuk ikannya kecil-kecil, ya males juga. Gitu ya. Yang penting tetap semangat ya bro ya. Semangat. Kita pindah spot dulu ya, ke sana ya. Yang bagus. Nuh, situ. Oke, oke. Kita pulang teman-teman. Kita pulang. Sudah mandi juga. Karena ikannya nggak mau makan. Kita hanya dikasih 5 ekor. Tapi luar biasa. Cacaban. Korah wah korah. Mantap. Insya Allah kita datang lagi ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.